Berikutnya seorang warga negara asing asal Jerman keliling dunia menggunakan sepeda. Ia sempat singgah dan bermalam di kota Sukabumi. Tujuannya keliling dunia adalah ingin mengenal lebih dalam bermacam kebudayaan. Inilah Daniel Rosler, seorang pria berkewarganegaraan Jerman yang berkeliling ke sejumlah negara di Asia hingga Eropa dengan menggunakan sepeda. Daniel memulai perjalanannya pada bulan Februari lalu. Selama itu, ia sudah melewati berbagai negara mulai dari Nepal, India, Thailand, dan berbagai negara lainnya. Rabu pagi, Daniel singgah di kota Sukabumi setelah menempuh jarak sejauh 12.000 km sejak perjalanannya dari Nepal. Daniel kini melanjutkan perjalanannya menuju Bandung dan berakhir di Bali. I stayed 4 days in Jakarta, but it was only for sleeping because I only take the cities for being anonymous. Because when I'm cycling around the country, there are so many people and like smiling and invite me. That's why I stayed for 4 days. And then Daniel memiliki tujuan keliling dunia hanya ingin mengenal negara-negara serta kebudayaan antar negara. Dirinya pun akan kembali ke negaranya pada tahun depan. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.